Binus TV menyelenggarakan acara soft launching Binus TV HD bertempat di studio Binus TV, Gedung R Lantai 3, Kampus Syahdan Binus University. Acara ini ditandai dengan prosesi penekanan tombol dan pemotongan tumpang yang diwakilkan oleh Bapak Hasunu Budi Harjo selaku Head of Binus TV. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Dan ditutup dengan sepatah dua patah kata dari Iman Herwidiana Kartowisastro, PhD, selaku Vice Rector Academic Development and Provost Binus University. Acara ini dihadiri oleh Binusian Leaders, perwakilan staff unit dan jurusan, Binusian dari perwakilan organisasi kemahasiswaan, dan kerabat kerja Binus TV yang selama ini turut mendukung perkembangan Binus TV. Binus TV merupakan media penyiaran Bina Nusantara Group, telah berkiprah selama 6 tahun dalam memenuhi kebutuhan publikasi dan informasi. Penyiaran Binus TV sebelumnya tengah berada pada kualitas standar definition. Namun mengikuti perkembangan teknologi, Binus TV sepakat mengembangkan kualitas penyiaran ke tahap high definition. Binus TV sebagai media penyiaran berbasis streaming terus mengembangkan diri melalui program dan teknologi sehingga dapat terus disaksikan oleh para pemirsa atau smart viewers. Salah satu jejak sejarahnya adalah dengan beralihnya kualitas siaran standar definition menjadi high definition pada hari ini, 2 Mei 2016. Binus TV, sukses, sukses, sukses! Kedepannya, Binus TV akan terus berinovasi agar dapat tumbuh menjadi media penyiaran berbasis streaming yang lebih besar dan berusaha memenuhi kebutuhan smart viewers akan kebutuhan informasi dan hiburan, serta membuat program yang dapat diterima oleh masyarakat dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.